Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Abid Service. Oke guys, dalam kesempatan kali ini saya akan memperbaiki sebuah digital dengan merek Neck Parabola ya. Oke, langsung saja kita tes terlebih dahulu digitalnya. Oke guys, digital ini dalam kondisi mati total, lampu indikatornya tidak menyala sama sekali. Oke, langsung kita bongkar digitalnya ya. Oke guys, digitalnya sudah kita bongkar seperti ini keadaannya. Jadi kita fokus sama power supply nya ini ya. Coba kita cek. Kita akan mengadakan pengukuran tegangan input dan outputnya ya. Kita mau mengukur tegangan inputnya dari ini L kebesar ini. Oke guys, tegangan normal terus. Tegangan power supply inputnya normal 285 ya. Oke, kita ukur tegangan outputnya. Kita ukur tegangan 20 voltnya, tegangan naik turun guys, ini sepertinya ini ada yang short ya. Tegangan 5 volt kosong, tegangan 20 voltnya naik turun. Oke. Kita akan mengecek komponen yang shortnya. Kalibrasi 1 ohm. Probe ke ground, kita cek. Kita cek diodanya ya. Sepertinya ini dioda ini mengalami short guys. Resistor oke. Oke. Jadi komponen yang lain-lainnya sepertinya
Oke ya. Jadi kita pastikan memang dia udah SMD-nya ini mengalami shock ya. Jadi membuat tegangan power supply ini mengalami drop. Oke, langsung saja kita bongkar diodanya ya. Oke guys, kita lepas dioda SMD-nya ya. Oke lah. Oke, kita ukur kembali dioda ini. Oke guys, memang ini mengalami short ya. Kita bolak-balik saja, ini sepertinya short ya. Oke, langsung saja kita ganti ya. Jadi karena tidak ada dioda SMD ini, saya akan mengganti dioda biasa. Sepertinya di sini memang sudah ada ya tempat dioda biasanya ini. Tempat komponennya ini ya. Oke, ini diodanya untuk pengganti dioda SMD-nya, kita ukur. Oke. Oke guys, kita tes kembali. Kita coba ya. Kita cek tegangan output 20 voltnya guys. Oke, sepertinya tegangan 20 terukur 19 volt. Bisa dibilang normal ya. Tegangan 5 voltnya. Oke, 5 volt normal, tegangan 15 kita ukur. Terukur 14 volt.
naik turunnya sedikit ya. Sepertinya sudah normal. Coba kita tes dengan digital ya. Jadi ini buat untuk ilmu aja guys. Kalau nggak mau memperbaiki ini, ganti satu setnya murah sih. Kalau daerah sini paling harganya 35.000 nih ya. Beli di toko tinggal masang aja. Oke guys, kita tes kembali. Sepertinya digital ini sudah menyala ya. Oke, sekian dulu tutorial pagi ini, semoga bermanfaat. Hanya mengganti dioda SMD ini guys. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.